Mas, mas, hati-hati, mas. Intan, Intan. Intan, gimana Intan? Jangan dibunuh itu nanti, enggak ada bodyguard lagi, tolong. Wah. Bertah. Wah. Tolong, Pak. Wah. Itu siapa ya? Guru. 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 Guru kenapa? Hah? Ini kenapa berdarah-darah, Guru? Kameramen mau minum enggak? Enggak. Enggak, Pak. Mereka benar-benar keluar, teman. Habis kan aneh ya. Jangan. Kasihan Intan, guru tuh Intan. Saudara. Ini siapa itu, guru? Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, terima kasih untuk doanya, terima kasih karena selalu mendoakan setiap perjalanan Intan ya sahabat. Karena doa sahabat juga yang membuat Intan bisa berada di titik sekarang. Kali ini Intan akan terus mencari Mbak Indah, dan kali ini Intan sendiri karena Intan berpisah dengan guru ya, yang mana guru itu sudah mulai mencari Mbak Indah, tapi guru mencari ke sebelah selatan, Intan di sebelah timur ya sahabat ya. Kali ini Intan dibekali golok lagi oleh guru ya sahabat ya, yang mana kata guru kalau misalkan menemui dukun cabul lagi dikebiri aja nggak apa-apa, kata guru begitu. Ini goloknya baru ya, yang kemarin itu udah guru ambil, katanya mau guru isi lagi karena kemarin sempat dipegang-pegang oleh dukun ya sahabat. Ini goloknya wah mantap sekali sahabat, bisa dilihat, ngerti ya sahabat ya, ini sangat tajam sekali sahabat. Udah masukin lagi. Ini untuk ngembiri dukun-dukun cabul, dukun-dukun biadab itu ya sahabat ya. Jadi kali ini kita akan terus mencari Mbak Indah ya sahabat ya. Kita kemungkinan akan mencari Mbak Indah ke sebelah sana ya kameramen. Kameramen siap? Siap. Kameramen kalau misalkan Intan lagi dalam bahaya, kameramen solawatan. Iya itu aja. Kan itu bisa membuat para dukun lemah, kameramen. Iya. Begitu ya. Oke, mungkin gak usah lama-lama ya. Kita langsung masuk aja apa gimana kira-kira kameramen? Apa kita selawatan dulu? Ya, boleh, boleh. Intan, itu siapa Intan? Hah? Itu siapa? Siapa? Itu ada orang. Coba, coba. Mas. Siapa mas, itu? Mas, mau kemana? Siapa Anda? Hah? Siapa Anda? Saya Intan. Itu siapa? Ah, hati-hati Intan. Hati-hati. Iya, saya di sono. Saya kenapa? Disuruh bawa. Tantan, ya. Ini apa? Ini uang, Mbak. Uang? Iya. Habis ngerampok. Enggak, saya ini disuruh sama bos saya untuk bawa uang ini sama saya untuk ngasihin ke siapa? Mbak Indah. Tahu? Ya. Oh, tahu Mbak Indah? Iya, tahu. Kebetulan saya juga kita lagi juga mau mencari ya? Mbak Indah ya, kameramen ya. Ini Mas kira-kira siapanya Mbak Indah ya? Saya bodyguard-nya sebetulnya. Saya disuruh bos saya ke sini bertiga, tapi saya di tengah-tengah jalan sono ada yang begal, teman-teman saya sono. Pantesan Mas kayak yang ketakutan. Iya, Mas. Teman-teman Mas di sana berdua. Saya di sini bertiga soalnya. Oh, berarti teman-teman Mas yang hajar dan Mas suruh lari, melarikan diri? Iya, betul. Soalnya saya bawa uang 50 juta ini untuk dikasih ke Mbak Indah. 50 juta? Iya, betul. Buat apa, Mas?
Pantesan mau dibegal kameramen. Iya, soalnya saya. Jangan takut, Mas. Kita itu orang baik, Mas. Iya, kita. Tapi saya... betul Anda ini orang betul atau gimana? Iya, saya orang betul. Iya, napak orang... tuh tanah masa. Begini, Mas. Saya hantu. Kan kemarin itu kan Mbak Indah sempat ke padepokan guru saya, Ki Mercon. Iya. Nah, dia kabur malah ikut dukun cabul, Mas. Ini Mas harusnya jangan bawa-bawa uang begini, bahaya. Pantas saja mau dibegal, sahabat. Tapi ini amanat dari bos saya. Oh, suruh ngasih suruh. Ini. Iya, betul. Buat Mbak Indah gitu ya. Katanya buat bukan Mbak Indah di sana, tapi saya juga belum tahu arah jalannya ke mana. Kebetulan Mas, kita juga mau cari Mbak Indah, tapi begini Mas, saya ceritain dulu ya. Iya. Mbak Indah itu bukan belajar ilmu lah. Kayak dia itu kayak kenapa ya kameramennya? Iya, kayak dicuci otak. Iya, dia itu kayak ke hipnotis. Hipnotis, kayak ke hipnotis oleh para dukun, Mas. Aduh, ini nyangkut lagi sahabat. Kayak ke hipnotis sama para dukun. Jadi dia kemarin katanya minta uang 400 juta dan dikasih ke dukun dan sekarang kurang. Ini mungkin mau dikasih ke Mbak Indah ya? Iya, betul, Mbak. Betul. Papanya? Iya, betul. Tapi Masnya enggak apa-apa? Enggak apa-apa, tapi teman saya di sono berdua pada ini suara mereka dipukulin. Iya, betul. Emang sepi jalannya ya? Sepi banget. Justru saya tadi sampai nyasar sampai ke apa tuh, ada kali atau apa tuh. Oh. Udah, men, kita bareng. Iya. Kira-kira mau bareng enggak sama saya, Mas? Ya, kalau sekiranya aman saya siap aja, Mbak. Insyaallah aman ya kameramen. Iya, aman. Kita tuh orang baik. Tapi enggak usah takut. Itu isinya uang semua itu. Iya, betul, Mas. Ini bahaya banget kameramen bawa uang banyak 50 juta. Iya, untungnya dia selamat. Iya. Tapi yang dua temannya enggak selamat. Kesini naik apa, Mas? Saya kesini sebetulnya bawa mobil. Oh, bawa mobil. Iya, betul. Tapi mobil saya disuruh dirusakin pada detik. Dirampok mobilnya, dirampok. Iya, betul. Tapi udah dirusakin duluan, Mas. Aduh, astagfirullahaladzim. Kasihan juga ya Intan ya. Tas ini. Kasihan. Ya udah. Ajak ya, barang aja. Iya, ajak. Kasihan. Ajak barang aja. Ayo, Mas, kita barang aja. Saya ya, juga. Iya. Iya, kan sebelumnya terima kasih banyak, Mbak. Iya, iya, iya. Ini kita kemungkinan ke sebelah sini, Mas. Aduh, ya, kameramen. Ini. Mana jalannya sih? Ah, hati-hati. Tapi, ya, Mas. Mbak ini tahu ya? Kenapa? Jalan-jalan ke sini. Saya sih kurang begitu tahu banget lah, enggak ya. Cuman saya bisa menerawang, Mas, di mana keberadaan Mbak Indah. Ya. Dan kemungkinan ya, Mas, ya, kita melewati perjalanan yang emang benar-benar sangat menyulitkan, kita akan bertemu para dukun juga. Karena Mbak Indah di sana itu sama dukun, bukan sama orang benar. Oh, Ustadz Intan. Tempatnya kayak gini, Mbak. Ya emang di hutan kan, bukan di padepokan. Kalau di padepokan mah enak, Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa itu, Intan? Ini mungkin apa? Mas, jangan takut, Mas. Awas, Mas. Gimana, Mbak Indah, Mas? Saya buat digatnya Indah. Mau ngapain? Saya mau ngasihin uang, Mas. Iya. Buat Mbak Indah. Saya disuruh sama bos saya untuk bawa uang dan sekarang Mbak Indahnya gimana? Tapi nggak bisa sendiri, jangan sama dia. Kenapa memang kalau sama saya? Iya. Ya, itu terserah, kembali lagi sama dia. Gimana ini, Intan? Punya urusan. Ya juga sih. Saya juga punya urusan. Urusan sama siapa? Mbak Indah. Tapi yang akan menyerahkan uang biar dulu. Enggak, dia bareng sama saya kesini, dia kesini sama saya. Jadi masuknya juga harus bareng. Saya boleh masuk sekarang, Mas? Enggak, jangan. Enggak boleh. Mas. Kalau misalkan ayah mau masuk, akan aja sudah. Jangan sama dia. Tapi, kurang hitam ini gini. Saya terserah. Kalau misalkan Anda ingin bertemu dengan Imam, ya terus Anda aja sendiri, jangan sama dia. Enggak lah, sama saya. Dia kan kesininya sama saya. Kalau misalkan dia masuk sendiri, ini peraturan, intinya peraturan dari saya, udah harus diturutin. Kalau itu juga peraturan dari saya. Anda mau bikin peraturan di sini. Di sini adalah tempat kami. Mbak tidak bisa mengatur tempat ini. Lokasi saya, ha? Kalau Anda benar-benar ingin bertemu sama Tina, ya Anda aja sendiri, jangan bawa dia. Tapi, Mas, di sini siapa nyari sini, Mas?
siapa? Jangan pernah bertanya intinya dulu aja. Karena Akang ini ingin bertemu dengan si Indah. Iya betul mas. Bertemu dengan si Indah tujuannya apa? Saya mau kasih uang mas. Kasih uang? Ya udah, Akang aja sendiri. Oke. Si dia tunggu di sini. Enggak. Hah? Gak bisa begitu. Jangan bahaya di sini. Salah saya. Yaudah, udah telepon aja dulu. Wah, awas kameramen. Ya Allah. Mana saya mau masuk ini tadi itu pelajaran buat. Karena terlalu berani dan terlalu coba. Sudah saya bilang kalau benar-benar Mas Intan. Ini ya silakan Akang aja. Jangan sama mereka, jangan sama dia. Saya enak, Mas. Soalnya dia tadi itu. Soalnya dia kesini sama saya, jadi dia harus masuknya sama saya. Kalau misalkan dia masuk sendiri, dia bisa berbahaya. Saya tetap kalau dia ingin masuk dengan Anda, dengan kalian, saya tidak akan mengizinkan. Tapi kalau dia sendiri dengan bawang itu, silakan. Tapi jangan sama kau. Telepon aja dulu, Mas. Jangan dulu. Apa? Jangan dulu ditelepon. Ini sangat. Iya, ini licik soalnya, Mas. Jadi itu, Anda ingin bertemu dengan Indah dan bawa uang. Oh, astaga. Oh, kameramen. Apa itu? Santet kayaknya. Hah? Santet kayaknya. Santet ya? Ya, hati-hati. Ya karena itu sifat-sifat orang seperti kamu itu ya jelas. Hei. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya berurusan dengan Saya sudah tidak ada urusan dengan Anda. Saya kesini mau menemui Mbak Indah. Kenapa kameramen? Udah yang datang, hati-hati. Udah langsung saja. Langsung saja. Terburu. Mas Maida, terburu. Dia wanita loh, tidak punya power. Tapi kenapa kau kalah? Hah? Intinya saya ini, saya tidak mau berantem. Sudah, saya tidak mau. Ya. Saya tidak akan berantem dengan situ. Saya butuhnya dengan bicara dengan dia, karena dia punya urusan dengan saya. Dia tidak akan saya biarkan masuk karena kamu sudah licik. Kalau tidak mau masuk, ya udah silakan pulang. Hah? Kenapa? Silakan pulang. Saya di sini tidak akan berpulang begitu saja. Saya tidak akan berantem. Berantem itu tidak ada. Tidak ada. Yang saya artikan itu adalah dia yang bawa duit. Bawa kembali Mbak Indah. Mbak Indah itu bukan siapa-siapa kalian karena di sini ajarannya sesat. Bilang siapa-siapa, bukan siapa gua. Dan kalian mereka, ha? Dukun gua, men. Sekarang gini aja. Serahkan dulu uang ini. Ya. Berarti silakan Anda berdua masuk. Tapi uang itu simpan di sini. Tidak akan saya serahkan uang maupun apapun itu. Saya akan kasih langsung ke Mbak Indah. Tidak perlu masuk. Sudah, berarti kalau ingin masuk dan ngasih uang itu ya Anda harus sendiri, jangan sama mereka. Mereka siapa? Kau dan dia tuh kenangan ini pasti megangnya orang deh. Hah? Ya ini sama saya ke sini masa saya. Kau dan saya. Bilang ada hodan. Ini pegang dulu golok saya. Saja. Kita timbain tadi.
Banyak sekali mereka. Waduh. Astaga. Astaga. Oh jelas, saya tidak akan ke sini kalau saya tidak hebat. Bagus lu. Bagus kau. Mati kau, mati. Bangun, terang. Ya. Bangun kau. Saya yang berurusan dengan dia lah. Saya tidak mau berantem dengan tenaga dalam sambil berdiri. Oh. Saya aduh kuat. Kalau benar anda kuat. Kekuatan apa? Terus Intan. Dia bawa boneka santet. Santet, santet Intan, santet. Berarti saya boleh masuk? Iya, ini memang kenapa? Ini sangat luar biasa. Oh, ini sangat luar biasa. Coba silakan, saya tarik silakan rambutnya anak. Ya. Kalau anak ingin masuk, silakan. Saya tarik rambutnya. Oh, jadi ini kelemahan mereka. Terus, Intan. Ya. Ini bonekanya. Silakan kau masuk. Ya. Mas, hati-hati, Mas. Sudah ada kamu. Terus Intan terus. Hati-hati. Mereka masih menggunakan boneka kami untuk menyetet kami. Astaga. Intan. Bantu salawatnya kameramen dan mas ini siapa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minna. Terus Intan udah berdarah. Astaghfirullah. Allah al-baraya.
Terus ajar. Coba aja dulu. Kenapa mas? Mbak Indah punya HP 2? Iya betul, Mbak Indah punya HP 2. Oh ya udah coba ditelepon dulu aja. Oh gak nyambung. Oh saya salah nomor. Assalamualaikum Mbak Indah. Ya, ya saya lagi di jalan nih. Udah masuk Kampung Cihangser. Ya, Kampung Cihangser ya. Iya. Langsung saja. Tapi aman nggak kira-kira di situ? Ya pas 50 juta pas. Iya. Tapi gini loh Mbak, saya kesini tadi bertiga, tapi saya ada yang begal. Alhamdulillah saya selamat sendiri. Tapi teman-teman saya itu loh. Oh, gitu ya? Oke, siap, Mbak. Saya ke situ. Tapi aman nggak? Oke, siap. Aman ya? Ya, waalaikumsalam. Udah? Aman katanya? Aman. Ke arah sini mungkin ya? Coba mas duluan, tadi mas yang menelpon. Ya ke sini nih. Ini gang nih. Ini sini. Tempatnya gini amat, Mbak. Ya Allah. Itu bisa di zoom gak kameramen kira? Iya. Itu Mbak Indah bukan? Iya benar. Itu Mbak Indah tapi. Benar itu. Coba diterangin lagi kameramen. Ini udah terang nih, udah full. Coba kita deketin aja. Iya betul ini Mbak Indah. Ya Allah. Oh, Mbak Indah. Benar, Mas. Iya betul. Tapi kok tempatnya kayak gini amat ya? Hah? Tempatnya gini amat. Tempatnya kayak gini amat. Iya memang dia bukan di padepokan yang sesungguhnya, Mas. Kita masuk aja. Iya kan mas mau menyerahkan uang, jadi kita maksudnya jangan diserahin mas karena mereka ini bukan orang-orang baik, mereka ini bukan kabul. Jadi kita kesana ambil Mbak Indah aja, jangan sampai uang ini lepas ya, oke? Okay? Bismillah dulu ya, semoga kita bisa. Hati-hati mas. Assalamualaikum. Intan, gimana nih? Pak kita ikut dia apa di sini aja? Kenapa? Bahaya enggak? Mbak. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Itu beri dekat kamu. Iya, beri dekat kamu. Iya. Iya betul, Mbak.
suruh bos saya untuk membawa Mbak Indah pulang. Tidak bisa, karena Mbak ini ingin mengisi ilmu. Ilmu apa, Mbak? Katanya Mbak ini pengen usahanya lancar, dapat jodoh, kekayaan. Kamu ke sini bawa uang tidak? Bawa uang ya. Mbak ini ikut ya, sudah pulang. Kita uang ambil. Ikan bapaknya kita habis. Terus pindah ini, kita mau lagi. Ini kita mau lagi. Kau lihat dulu, bro. Kau lihat juga. Mana uangnya? Tapi Mbak ini harus pulang sama saya, Mas. Ya, tidak bisa. Karena tidak Mbak bisa. Ini harus mengisi ilmu. Enggak, kalau saya pulang nggak bawa Mbak Indah, saya nasibnya kayak gimana nanti? Saya harus bawa Mbak Indah pulang. Astagfirullahaladzim, ambil uangnya. Ambil uangnya, luan. Allahu Akbar. Intan. Ambil. Intan, gimana Intan? Dia tidak bisa bergerak. Dia sudah menjadi patung. Uang saya. Intan, bangun Intan. Intan, sadar Intan. Bantuin lagi itu kameramen. Hop. Bantuin, tidak akan bisa membantu. Sadar Intan. Jangan bisa bergerak kamera aja. Woi, lepasin, woi. Tolong, Mbak, itu gimana Intan? Intan, sadar Intan. Astagfirullahaladzim. Wah, gimana ini? Sahabat, pasukan Merton. Minta doanya. Terus. Intan, sadar Intan. Capek dia, pingsan. Jangan banyak omong. Alif, bangun Alif. Jangan, bukan saya itu. Saya harus bawa Mbak Indah pulang. Alif. Lepaskan saya. Alif. Aduh. Jangan dibunuh itu nanti enggak ada bodyguard lagi tolong. Aduh. Oh, nah, saya. Alif. Sorry, biarkan. Saya tolong. Saya ikat tangannya. Aduh. Kameramen bantu dia. Ya. Bantu Mas itu kameramen. Ya apa? Wah. Berdarah. Wah. Kuat sekali. Intan, sadar Intan. Kenapa Intan? Intan, ingat apa yang guru ajarin Intan? Kameramen bantu Intan. Sebelum mereka kabur. Ya. Ini udah, ayo ikut saja. Udah, bawa dia. Udah, ayo. Bangun, bangun, Mbak Indah. Wah. Cepat, bantu Intan. Wah. Wah. Sadar Intan. Sadar Intan. Mereka dibawa kabur. Ini berdegetnya gimana nih? Wah. Oh.
Sudah kamu habisi saja dia. Woi, lepasin woi. Habisi saja dia. Saya akan membawa Mbak Indah itu. Tapi saya butuh api untuk membakar. Intan, sadar Intan. Diam, awas. Saya akan membakarnya. Awas, kita akan bakar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas sadar mas. Mas sadar mas. Mas. Risik. Kalian memang biadab. Astagfirullah. Wah dibakar. Mas. Gimana ini? Mereka kabur Intan. Gimana Intan? Intan. Kameramen, mana Mas tadi? Ini nih. Mana, mana? Ini. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas. Aduh, ini gimana kameramen? Aduh, ini kenapa dia bisa begini? Mas? Tadi diserang. Diserang. Iya, uangnya dibawa kabur. Kita enggak bawa air enggak kameramen? Enggak. Ini gimana ini? Aduh. Hah? Ini gimana kameramen? Aduh, Intan bingung. Ya, tadi dia disiksa. Uangnya diambil, tapi Mbak Indahnya malah ikut lagi. Terus ini gimana kita kameramen? Ini nanti kita bawa aja kita ya. Kita bawa aja dia ya kameramen ya. Aduh, Intan bingung kameramen ini. Iya, gimana ini? Bawa. Panas. Mas, Mas, Astaga. Bang. Coba ini dibangunkan dulu. Mbak Intan. Iya, bangun, Mas. Mbak Intannya mana? Hah? Aduh, uang itu. Berat sekali, sahabat. Mas, Mas, gak apa-apa, Mas. Orang-orangnya itu licik. Hah, licik? Uang diambil. Mbak Intan itu dibawa juga. Ini gimana kita, Sa? Tutup aja tuh gimana? Nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup aja apa gimana ini sahabat sahabat? Kita tutup aja apa gimana? Aduh, Mas, Mas, ini Mas bersandar dulu di sini Mas. Mas bersandar dulu di sini, ayo, bisa nggak Mas? Nanti saya mau nyari minum dulu ya Mas ya. Tapi di sana, coba bisa dilihat kameranya di sana. Iya, ada sesuatu. Siapa? Itu siapa ya? Guru. 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 Guru kenapa? Hah? Ini kenapa berdarah-darah guru? Ini kenapa? Ini kameramen bawa minum enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak bawa air. Aduh, tas guru dirampok. Dirampok? Iya, banyak ajian-ajian itu penting di tas tadi. Ini kenapa guru bisa berdarah-darah? Entah yang kenapa. Ya guru ompong, ompong guru dua. Itu coba nyengir. Intan, ada-ada aja kamu. Katanya tadi copot giginya. Ini terus gimana guru? Anak bukan ompong. Bibit paku ditanam di leher. Ibu tersangka tadi di atas awas. Udah tidak tahu. Udah, mereka kabur. Tadi Intan juga habis cari Mbak Indah, guru. Cuman dia tadi guru melihat Mbak Indah di mana? Ini Mbak Indah dibawa kabur, guru. Terus tadi kan Intan kesini sama bodyguardnya. Dia sekarang terluka juga, guru, di pohon ada, di sebelah sana. Ada bodyguardnya? Iya, tapi dia terluka tadi dikejar sama para dukun, guru. Belum main. Hah? Coba
tolong netralkan dulu. Bentar. Cabut. Ini darahnya banyak tuh. Kasihan di punggung guru. Guru tadi kan di dalam pohon asem, mereka pun pada keluar, cuman guru kehabisan energi, habis idadah juga ini. Kasihan Intan, guru tuh Intan. Netralkan Intan. Berdarah. Udah guru. Itu guru darahnya ke kuping. Dari kuping keluar ke mulut. Kayak tai gimana. Gimana guru? Hah? Panggil Grab. Hah? Kan bawa mobil. Enggak kuat guru, gemeteran badan cepet-cepet. Ada kameramen guru? Ada kameramen. Ada kameramen ya. Gini aja deh. Guru udah tahu ya kelemahan mereka, kita lihat lagi ya, kita lihat dulu. Guru akan telepon murid-murid guru Raden Jamal untuk bantu doa, dan para murid-murid Timur kan ada 9.000 orang dari berbagai daerah untuk mendoakan. Kenapa kamu mandi Intan, dia nggak bersih terus? Bukan guru, Intan tuh. Jangan-jangan ini lagi itu. Hah, nggak tahu ini beli. Udah tahu Sopi kamu pinjam HP guru, pinjam HP guru, nggak taunya banyak COD Sopi kamu. Enggak guru, Intan nggak punya uang. Nggak punya uang. Terus ini gimana guru? Iya, guru akan menolong murid-murid guru. Terus ini kita lakukan penggerbekan lagi berdua ya. Atau nanti ada yang laporan ke para guru-guru spiritual bahwa ada warga namanya Mbak Indah dan ratusan perempuan sedang disekap, dihabisin hartanya, dihabisin darah perawannya. Belum lagi Intan bawa nasi enggak? Enggak bawa guru. Guru ini udah kena penyakit non medis, kena tipes. Tipes non medis guru? Iya, medis ya. Kamu pintar sih. Intan sekarang sekolah. Oh, sekolah. Intan, itu gimana itu tadi? Iya guru, itu bodyguardnya di mana? Iya, kita pulihkan dulu. Kita cari tahu. Awas ini bolong lagi ini. Guru, celana guru bolong. Udah jangan dilihat. Aku bolong. Tadi udah Intan netralin, sehingga udah sadar guru. Ini tinggal santannya. Ini wanita santet. Ini bukan nggak bisa temenin kan? Nggak bisa guru. Yus, apa itu guru? Guru, kenapa lagi ini guru? Guru, kenapa lagi guru? Awas guru kelihatan. Guru, kenapa lagi? Terus ini gimana guru? Terus ini gimana guru? Ini kalau enggak ikatnya dibuka pakai golok aja guru. Mati. Mas, bodyguardnya Mbak Indah. Iya betul. Sebenarnya Mbak Indah itu orang mana? Jakarta. Iya betul Mas. Tadi bawa uang. Saya bawa uang 50 juta dari bapaknya Indah. Iya betul. Terus? Tapi saya di tengah-tengah jalan ada yang begal. Sebetulnya saya kesini bertiga. Oh bertiga? Iya. Tapi teman-teman saya di sana pada tepar. Pada tepar. Iya. Kesini saya bawa mobil saya terus Indah baru. Sudah rusak. Iya. Ya sudah. Udah tahu belum kasusnya? Ya, saya tahu. Iya, Indah ini saat ini sedang dalam lingkaran hitam. Lendir-lendir berserakan. Ya, di lingkaran hitam lah nanti kita gali ya. Yang jelas kita harus cepat-cepat istirahat dulu, cari tempat yang aman, kita jauhi tempat ini. Siap-siap.
Sudah, kameramen matikan saja. Ya, oke, guru. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.